Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friend, good morning. How are you today? I hope you are fine. Amin. Okay friends, today you will study with me, Mr. Danu. Now let's open our study today by praying together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita lihat dulu yuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Silakan. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu menentukan kata yang tepat untuk melengkapi suatu kalimat pujian. 2. Siswa mampu mengukur waktu melakukan suatu kegiatan. 3. Siswa mampu menentukan sikap yang sesuai dengan aturan ketika makan. Teman-teman, pada suatu hari, Nina dan Nelly sedang membuat hiasan pelangi bersama loh, teman-teman. Dan hiasan pelangi Nina sudah jadi. Nelly pun memuji hiasan pelangi buatan Nina. Teman-teman dapat perhatikan kalimat pujian yang diucapkan Nelly terhadap Nina pada buku tema 1H halaman 65 ya. Wah, kalimat yang diucapkan Nelly ada yang hilang teman-teman. Kira-kira kata yang tepat untuk melengkapinya apa ya? Ya, benar sekali. Kata yang tepat adalah bagus. Kalimat pujian yang diucapkan Nelly adalah, wah, hiasan buatanmu bagus sekali Nina. Kertasnya digunting dengan rapi. Sekarang teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Kata pujian yang tepat pada gambar tersebut apa ya? Ya, benar sekali. Baik, lalu kalimat pujiannya seperti apa ya? Wah, Rani baik sekali telah membantu nenek menyeberang jalan. Teman-teman masih ingat tidak kegiatan yang berlangsung lama dan yang berlangsung sebentar? Wah, bagus sekali. Lama dan sebentar adalah ukuran waktu yang tidak baku ya teman-teman. Kita juga dapat mengukur lama kegiatan dengan menggunakan alat ukur tidak baku lainnya seperti 1. Tepukan tangan. Contohnya, Jono selesai mengikat tali sepatu dalam waktu 8 tepukan tangan. Yang kedua, hitungan. Contohnya, Jenny selesai merapikan buku dalam waktu 10 hitungan. Kita juga dapat mengukur lama kegiatan dengan menggunakan panjang lagu dan juga panjang musik ya teman-teman. Sekarang silahkan teman-teman buka buku tema 1H halaman 72. Di sana terdapat dua gambar mengenai sikap makan. Gambar yang pertama seperti berikut ini. Apakah sikap anak pada gambar ini sesuai dengan aturan saat makan? Ya, benar sekali. Sikap anak pada gambar sesuai dengan aturan saat makan ya, teman-teman. Anak ini mengambil makanan yang cukup dan juga tidak menyisakan makanan. Gambar yang kedua seperti berikut ini. Apakah sikap anak pada gambar sesuai dengan aturan saat makan? Ya, tepat sekali. Sikap anak pada gambar tidak sesuai dengan aturan saat makan ya, teman-teman. Anak ini tidak bersyukur dan juga tidak menghabiskan makanan yang sudah diambil. Teman-teman, sebaiknya kita tidak menyisakan makanan yang sudah kita ambil ya. Ambillah makananmu dengan cukup dan habiskan. Dengan begitu, kita mensyukuri rezeki yang diberikan oleh Allah. Bagaimana teman-teman, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan bukan? Padahal berharap teman-teman dapat memahaminya ya.
Sekarang Pak Danu meminta kepada teman-teman untuk menyiapkan buku tulis, pensil, dan juga penghapus. Pak Danu akan memberikan beberapa pertanyaan. Silahkan disimak. Pertanyaan nomor 1. Buatlah kalimat pujian dengan kata berikut ini. Pertanyaan nomor 2. Bacalah cerita berikut dan jawablah pertanyaan berikut. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Pak Danu berpesan, keep spirit, keep healthy, and keep smile. Dan tidak lupa untuk sholat 5 waktu serta murojaahnya. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.